Hai teman-teman, apa kabar semua? Aku Santi. Aku tinggal di Surabaya bersama keluargaku. Kalian pernah lihat pelang seperti itu nggak? Bapakku adalah ketua RT di kampung ini. Makanya rumah kami ada pelang itu. Jadi bapakku kenal sama semua orang yang ada di kampung ini. Dia juga suka membantu orang untuk mengurus surat-surat yang penting seperti KTP dan kartu keluarga. Kalian pernah nggak ketemu sama Pak RT? Kalau belum, nanti ku kenali bapakku ya. Nah, hari ini aku ada PR disuruh buat pohon keluarga. Tapi aku nggak tahu banyak dari mana aja asal-muasalnya keluargaku. Jadi nanti aku akan tanya bapak. Hari ini kita juga akan belajar tentang keragaman suku di Provinsi Lampung serta persebaran suku di Indonesia. Di numerasi kita akan belajar penaksiran dan nilai rata-rata. Nah, jangan lupa siapkan peralatan tulis kalian ya dan juga buku catatannya. Habis itu berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oh ya Pak, oh iya ya, terima kasih banyak ya. Pak. Iya? Bantuin Santi buat tugas pohon keluarga dong Pak. Soalnya Santi juga harus tahu dari mana aja asal keluarga Santi dulu. Oh, apa yang mau kau tanya nak? Nama buyutnya Santi itu siapa Pak? Buyut ya, berarti kakek dan neneknya Bapak. Buyutmu itu namanya Nyoman Wikarsa, asalnya dari Bali. Bali? Jauh banget, Pak. Iya, kakeknya Bapak dulu transmigrasi ke Lampung. Lalu menikah sama orang Lampung, namanya Satini. Neneknya Bapak, sebenarnya dia juga pendatang, bukan asli Lampung. Keluarganya transmigrasi ke sini. Lampung? Di Pulau Sumatera? Iya, Bapak kan lahir di Lampung, besar juga di Lampung. Lalu menikah dengan ibumu orang Surabaya, pindah deh ke Surabaya sampai sekarang. Oh, berarti dulu banyak orang yang pindah ke Lampung ya Pak? Iya, biar penduduk Indonesia merata. Mereka banyak loh yang ditransmigrasi, termasuk ke Pulau Sumatera, salah satunya Provinsi Lampung. Berarti banyak pendatang ke Lampung dong, Pak. Iya, betul itu. Selamat siang. Siang, Bu. Saya mau ketemu dengan Pak RT. Oh ya, Bu. Silakan duduk. Santi, kamu bisa pindah dulu ya, nak? Udah nggak apa-apa, di sana aja. Lagi belajar ya, Dek? Tante, silakan duduk. Oh, ya, makasih. Oh ya, Bu. Apa yang saya bisa bantu buat Ibu? Kayaknya saya belum pernah lihat Ibu. Iya, Pak. Nama saya Melan. Keluarga saya baru pindah ke sini di Jalan Glatik, nomor 23B. Oh, yang dulu rumahnya Pak Usman ya? Iya, betul, Pak. Saya ke sini mau laporan. Sekaligus saya mau buat KTP baru untuk saya dan keluarga. Saya ambilkan dulu surat pengantar ya, Bu. Untuk ke kecamatan dan kelurahan. Iya, Pak. Nama kamu siapa, Dek? Santi, Tante. Santi lagi ngerjain PR, disuruh buat pohon keluarga. Tapi ternyata Santi baru tahu kalau kakek dan nenek buyut itu dari Bali, terus pindah ke Lampung. Oh, sama dong. Sebelum pindah ke sini, Tante juga dari Lampung. Oh, Tante dari Lampung. Bapak juga lahir di Lampung. Iya kan, Pak? Iya, tapi sekarang KTP-nya sudah jadi KTP Surabaya. Kakek dan nenek buyut Tante juga bukan orang Lampung. Mereka jauh sekali. Mereka dari Tiongkok. Mereka migrasi kemari. Tante keturunan Tionghoa ya? Iya, tapi Tante dan keluarga Tante adalah orang Indonesia. Sudah terjadi akulturasi. Budayanya juga sudah bercampur. KTP Tante juga sudah KTP Lampung. Kamu pernah dengar peribahasa nggak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pernah, Tante. Kalau nggak salah, artinya kita harus menghormati adat istiadat tempat kita tinggal. Betul nggak, Tante? Betul. Ini, Bu, ya, surat pengantar dari saya sebagai ketua RT di sini. Nanti Ibu juga harus bawa fotokopi kakak dan KTP ya. Bawa kakak dan KTP asli juga ya. Oh iya, bawa fotokopi akte kelahiran dan akta nikah juga ya, Bu. Baik, Pak. Pak, anaknya rajin ya? Alhamdulillah, mirip saya. Teman-teman, tahu nggak? Kalau di Indonesia, banyak sekali suku-suku. Dengarkan penjelasan Bapak ya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam ras dan suku bangsa. Kita tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kamu bisa mengetahui ras seseorang dari ciri-ciri fisiknya. Misalnya, kelompok ras Papua, Melanesia, memiliki ciri-ciri kulit hitam, rambut keriting, dan bibir yang tebal. Kelompok ras Melayu, Mongoloid, memiliki ciri-ciri kulit sawo mateng, bentuk muka bulat, rambut ikal atau lurus, dan hidung sedang atau lebar. Di Indonesia, terdapat juga kelompok ras keturunan Arab, India, ras Kaukasoid, dan Tionghoa dari kelompok ras Mongoloid. Nah, kalau ras dibedakan dari ciri-ciri fisik, kamu bisa mengenal suku seseorang dari bahasa dan adat istiadat sesuai daerahnya. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang ditaati oleh masyarakat dari suatu wilayah secara turun-temurun hingga menjadi kebiasaan di wilayah tersebut. Misalnya, melakukan acara syukuran bayi yang baru lahir, tradisi pernikahan, upacara kematian, dan lain sebagainya. Yuk, kalian cari tahu. Bisa kalian tanyakan ke orang tua, paman, bibi, atau bahkan kakek nenek kalian. Setelah itu, buat pohon keluarga ya. Contohnya seperti ini. Kerjakan di buku catatan kalian ya. Jika sudah selesai, tunjukkan kepada orang tua atau guru kalian. Yuk, semangat! Teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Bapak dan Ibu Melan tadi, hari ini aku belajar banyak sekali kosakata baru. Teman-teman juga kan? Coba yuk kita ingat-ingat definisi kosakata baru sesuai dengan KBBI. Yang pertama, suku. Berarti golongan orang-orang atau keluarga yang satu keturunan. Lalu kata syukuran, yang berarti mengadakan selamatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kata ras, yang artinya golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik rumpun bangsanya. Dan kata akulturasi, yang maknanya percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Selain itu, kita juga dengar kata pendatang, yang artinya orang yang datang dari tempat lain untuk menetap di suatu tempat. Oh iya, tadi kita juga dengar kata-kata adat istiadat. Teman-teman tahu nggak nih arti adat istiadat itu apa? Adat istiadat itu artinya tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Nah, kalau kata transmigrasi, maknanya perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke daerah atau pulau lain yang penduduknya masih jarang. Yang terakhir, kata migrasi. Ini beda ya dengan transmigrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat, seperti misalnya negara dan sebagainya, ke tempat atau negara lain untuk menetap. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan kosakata baru yang kita pelajari hari ini? Keren! Teman-teman di rumah, kalian kan sudah mempelajari tentang kosakata baru. Sekarang, yuk kita lengkapi kalimat ini dengan kosakata yang tepat ya. Tante, Santi ikut jawab boleh gak Tante? Boleh banget dong sayang. Teman-teman di rumah, jangan mau kalah ya sama Santi. Ibu membuat tumpeng untuk acara titik-titik kelulusan adik. Ya, jawabannya syukuran. Apa jawabanmu benar? Bagus. Selanjutnya, orang-orang desa melakukan titik-titik ke kota-kota besar untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Santi tahu, jawabannya migrasi. Ih, Santi hebat. Nah, sekarang pertanyaan ketiga ya. Wilayah Lampung merupakan daerah titik-titik sejak tahun 1905. Jawabannya apa? Jawabannya transmigrasi. Selanjutnya, titik-titik Dayak sebagian besar mendiami Pulau Kalimantan. Jawabannya suku. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kelima ya. Banyak titik-titik baru yang mencari pekerjaan di kota itu. Pasti jawabannya pendatang. Hebat Santi. Aduh. Nah, 100% deh buat Santi ya, hebat. Nah, ini sekarang pertanyaan selanjutnya. Keberagaman titik-titik di Indonesia dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisik seperti jenis rambut dan warna kulit. Jawabannya adalah ras. Apakah jawaban kalian benar? Nah, sekarang selanjutnya keberagaman titik-titik di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun peneliti asing. Santi tahu, jawabannya adat istiadat. Ya, betul, 100 buat Santi. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir ya. Salah satu contoh terjadinya titik-titik bahasa adalah berkembangnya bahasa campuran Jawa Madura di Jember, Jawa Timur. Kalian tahu jawabannya? Jawaban yang benar adalah akulturasi. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Sudah, Pak, ini aja. Nanti kalau ada yang mau saya tanyakan, saya hubungi Bapak lagi, boleh? Boleh, silahkan. Selamat datang di kampung ini ya, Bu. Semoga betah. Terima kasih, Pak. Nanti Tante pergi dulu ya. Ya, Tante. Dah. Dah. Mari, Pak. Santi, lihat nih, barusan Bapak dapat kiriman foto dari Pak Demu di Jawa. Mana Pak, lihat? Ini kan foto Santi waktu masih kelas 4 SD ya, Pak? Pas sepupu Santi main ke Lampung, liburan sekolah. Lucu ya, Pak? Ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi kalau dilihat dari sekilas, tinggi badannya bisa dirata-rata loh. Gimana caranya menghitung rata-rata, Pak? Misalnya, ada 10 pemuda yang memiliki tinggi badan beragam. Perhatikan catatan tinggi badan mereka ya. Santi, tahu nggak berapa tinggi badan pemuda yang paling pendek? 150 cm, Pak. Ya, betul. Kalau yang paling tinggi? 180 cm, Pak. Kalau harus menentukan satu tinggi badan yang paling mewakili tinggi badan semua pemuda tersebut, bagaimana caranya? Nanti belum tahu caranya, Pak. Tunggu sebentar ya. Nih, kita bisa pakai lidi. Kita konversi dulu dari sentimeter menjadi milimeter. Setelah itu, kita bagi secara merata potongan lidi ini agar semuanya sama tingginya. Misalnya, kamu ingin membagi rata potongan lidi pertama dan kedua agar tingginya sama. Kamu bisa memotong 5 mm dari lidi pertama dan menggabungkannya ke lidi kedua. Nanti kalian akan mendapatkan hasil lidi setelah dibagi rata. Itu adalah cara pertama. Cara yang lain adalah jumlahkan semua tinggi lidi tersebut. Kemudian bagilah dengan banyak potongan lidi. Berapa hasilnya? Rp170 tambah Rp160 tambah Rp162 tambah Rp168 tambah Rp150 tambah Rp180 tambah Rp158 tambah Rp172 tambah Rp159 tambah Rp170. Dibagi 10, hasilnya jadi 165. Ya, jadi rata-rata tingginya adalah 165. Santi paham? Paham, Pak. Jadi untuk menentukan nilai yang paling mewakili sekelompok data, kita bisa mencari min atau rata-ratanya ya, Pak? Betul sekali. Teman-teman tahu nggak kalau banyak sekali sungai yang ada di Pulau Sumatera? Maka dari itu, festival balap sampan atau perahu hampir ada di setiap provinsi di Pulau Sumatera. Berikut ini adalah pancang sampan dari berbagai provinsi Sumatera. Perhatikan di layar kaca ya. Jika kamu diminta menyatakan pancang sampan balapan dalam satu bilangan saja, berapakah itu? Caranya, kita jumlahkan semua, lalu kita bagi dengan 9 sampan. Berikut hitungannya. Jadi, satu bilangan tersebut adalah 10,01 meter atau sekitar 10 meter. Teman-teman di rumah, agar lebih paham lagi, Aku kasih contoh satu soal lagi ya. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah hasil penjualan kepiting selama sebulan. Tentukan rata-rata penjualan kepiting setiap minggunya. Untuk mencari rata-ratanya, yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkan data lalu dibagi banyaknya data. Nah, kalau kita perhatikan, jumlah datanya adalah 60 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 50 sama dengan 270. Sedangkan banyaknya data sama dengan 4. Maka rata-ratanya adalah 270 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 67,5. Jadi rata-rata penjualan kepiting setiap minggunya adalah 67,5 kg. Kalian sekarang sudah lebih paham kan? Kalau begitu, selesaikan soal berikut ya. Sudah siapkan buku catatannya kan? Kalian pernah main ketapel? Pasti tahu dong ketapel itu apa? Ketapel adalah salah satu permainan tradisional dari Indonesia. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah jarak lemparan batu ketapel 3 orang anak bernama Jono, Bambi, dan Lukas selama 8 kali percobaan. Jika akan dilakukan percobaan yang ke-9, menurutmu siapakah yang paling memungkinkan untuk menang? Jelaskan alasanmu ya. Nah teman-teman, tulis jawaban kalian di buku catatan ya. Lalu kasih tunjuk ke guru atau orang tua kalian kalau sudah selesai. Santi, sudah siang. Kita makan siang dulu yuk. Terus kita sholat zuhur. Iya Pak. Teman-teman, terima kasih ya sudah nemenin aku belajar. Besok kita akan belajar lagi di jam yang sama di acara Belajar di Rumah untuk kelas 6. Dah, sampai ketemu besok. Yuk, Santi. Ayo, Pak. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak Jangan kendor, jaga kesehatan.